Terima kasih Bapak. Selanjutnya rekan kami akan mempresentasikan profil sekolah dan profil perpustakaan Pustaka Media Mandar. Kepada para presenter, silakan. Hari yang terlalu, izinkan kami untuk mempresentasikan mengenai profil sekolah SMA Negeri Bali Mandar. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Welcome to SMA Negeri Bali Mandar. November 2022. SMA Negeri Bali Mandar was established on 8 April 2011 by the Governor's Decree Number 680/03/HK/2011. SMA Negeri Bali Mandar was a boarding school who gives special service for our students come from another family's economic areas. By the academic year 2022-2023, SMA Negeri Bali Mandar is a regular school to give first service for all students in kebutuhan sawah and kebutuhan. SMA Negeri Bali Mandar has a vision to become the leading school in creating physical learning. Also for the vision, SMA Negeri Bali Mandar has a mission be colored by Bali. B. School character or value academy and life skills. A. To raise awareness about local and global issues. L. To nurture leadership value. And I. To serve internship in community through community service and entrepreneurship programs. SMA Negeri Bali Mandar. Pendidikan siswa baru di SMA Negeri Bali Mandar menggunakan sistem berasrama pada tahun 2011 sampai tahun 2021. Pada tahun 2011 sampai tahun 2021, SMA Negeri Bali Mandar merupakan sekolah berasrama yang memberikan layanan pendidikan kepada siswa-siswi di seluruh Bali yang berasal dari keluarga kurang mampu, yang melalui tiga tahapan yakni paper based atau online registration, dan selanjutnya yaitu ada home visit, dan yang terakhir ada bootcamp. Pada tahun 2022-2023, dengan status yang berbeda yaitu sekolah reguler, sistem penerimaan siswa didik juga berubah di SMA Negeri Bali Mandar. Yaitu pada saat ini SMA Negeri Bali Mandar menerima melalui 4 jalur, diantaranya jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan juga jalur prestasi. Student di SMA Negeri Bali Mandar, jadi di siswa SMA Negeri Bali Mandar memiliki sebanyak sejumlah 340 siswa dengan total persebaran di kelas 10 memiliki sebanyak 79 siswa, kelas 11 memiliki sebanyak 128 siswa, dan di kelas 12 memiliki sebanyak 133 siswa. Dan juga di SMA Negeri Bali Mandar terdapat 31 orang guru yang di mana 24 diantaranya sebagai PNS dan 7 diantaranya sebagai guru honorer. Dan juga di SMA Negeri Bali Mandar dan tiga lainnya sebagai PNS. Mereka berkomitmen
6 unit asrama khusus untuk siswa, 3 unit asrama khusus untuk guru, dan 2 unit asrama khusus untuk tamu. Tidak hanya itu, di SMA Negeri Balimandara juga terdapat 8 lab untuk mendukung siswa, di antaranya adalah fisika, kimia, biologi, bahasa, multimedia, ICT, dan lab. Di SMA Negeri Balimandara juga terdapat 1 lab baru, yaitu lab safety riding, di mana satu-satunya lab di sekolah menengah atas di Indonesia. Selain itu, terdapat sport atau tempat untuk olahraga bagi siswa-siswi SMA Negeri Balimandara, di antaranya adalah lapangan basket, lapangan voli, lapangan futsal, wall climbing, dan juga ruang bebas. Proses di SMA Negeri Balimandara. Di SMA Negeri Balimandara, di bidang akademik sudah menerapkan kurikulum merdeka untuk kelas 10, kurikulum yang dipercaya dengan pendidikan berbasis kearifan lokal tadi, e-learning, innovative learning, dan juga teacher professional diploma. Selain kegiatan akademik, kami di SMA Negeri Balimandara juga dilengkapi dengan kegiatan non-akademik seperti program ekstrakurikuler, peduyatung leadership, lifelong learning, dan innovative programs. Di SMA Negeri Balimandara terdapat banyak program inovatif, di antaranya seperti yang pertama ada Foundation. Foundation merupakan sebuah program pengenalan kepada siswa-siswi kelas 10 agar mereka tahu apa itu pembelajaran dasar bisa pembelajaran. Dan yang kedua itu ada Rekolim. Rekolim merupakan sebuah ritual suci yang dimana seluruh siswa menuliskan impiannya dalam sejarah kertas yang berfungsi untuk memberikan kepercayaan diri para siswa agar mereka berani untuk bermimpi. Kemudian ada GRS atau Gerakan Literasi Sekolah, di mana di SMA Negeri Balimandara sudah menerapkan GRS setiap harinya dengan kegiatan silent reading, di mana kegiatan ini dimulai dari pukul 6.45 hingga pukul 7.30. Dan selanjutnya itu ada program konsistensi space education yang berfungsi untuk meningkatkan kesadaran dari para siswa. Selanjutnya ada program entrepreneurship, di mana siswa diajak untuk membangkitkan jiwa-jiwa kecerdasan dalam dirinya masing-masing. Kemudian ada community service, di mana kegiatan ini juga mengajak para siswa untuk melatih dan mampu membantu masyarakat yang ada di sekitar. Kemudian ada program guru kecil, di mana di SMA Negeri Balimandara setiap guru memiliki semacam asisten untuk diajak membantu dalam proses pembelajaran di kelas, baik ada maupun tidak ada guru. Dan ada program 1 meter bersih, di mana seluruh siswa diajak untuk menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih. Dan selanjutnya ada program kelas inspirasi. Kelas inspirasi adalah suatu program yang di mana kami SMA Negeri Balimandara secara khusus mengundang tamu-tamu inspiratif yang bertujuan untuk memberikan motivasi atau sharing pengalaman kepada seluruh siswa di SMA Negeri Balimandara. Dan yang selanjutnya itu ada program kelas orang tua. Kelas orang tua adalah sebuah program yang di mana kami SMA Negeri Balimandara mengundang secara khusus orang tua siswa untuk datang ke SMA Negeri Balimandara untuk memberikan sebuah sharing atau pengalaman bagi siswa-siswi di SMA Negeri Balimandara. Dan inilah program yang telah membawa nama siswa-siswi SMA Negeri Balimandara ke kancah internasional. Dan program ini dinamakan dengan Research Based School atau Sekolah Berbasis Riset, di mana di SMA Negeri Balimandara itu mewajibkan seluruh siswa memiliki minimal satu pendidikan selama bersekolah di SMA Negeri Balimandara. Program ini dinaungi oleh dua organisasi independen di sekolah, yaitu ada DRS atau Dewan Riset Sekolah, dan juga ada IBIS atau Inkubasi Bisnis Sekolah. Berikut merupakan kegiatan siswa berasrama di SMA Negeri Balimandara, di mana siswa berasrama mulai berkegiatan pada pukul 4.45 hingga pukul 22 malam. Namun, untuk siswa reguler akan menyesuaikan dengan jadwal atau aturan yang ada. Onboard and outcome in SMA Negeri Balimandara. SMA Negeri Balimandara dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2022 telah menorehkan berbagai macam prestasi seperti tingkat internasional. SMA Negeri Balimandara telah memperoleh sebanyak 20 prestasi.
28 prestasi. Dan yang terakhir di tingkat provinsi, SMA Negeri Bali Mandara telah memperoleh sebanyak 1149 prestasi. Tidak hanya itu, SMA Negeri Bali Mandara juga mendapatkan penghargaan sebagai top partner Sinovac dalam kompetisi inovasi layanan publik di Kemenpan-RB tahun 2017. Sekolah keren Kemenpan pada tahun 2017. Tidak hanya di USA dan India.
seperti Universitas Institut Teknologi Bandung, Universitas Brawijaya, sampai dengan Universitas Prasetya Mulia. Hadirin yang berbahagia, demikian dapat kami sampaikan mengenai program SMA.